Ketua Jurulatih Sri Pahang FC Thomas Duli menyifatkan pasukannya sudah 70% sedia untuk memulakan saingan Liga Super 2021. Keyakinan itu diperoleh selepas membuat penilaian pemain dalam aksi kejohanan Shah Alam City Cup yang berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam. Duli merasakan aksi yang ditampilkan anak buahnya itu adalah lebih baik berbanding yang ditonjolkan dalam sesi latihan. Menurut beliau, barisan pemain tidak perlu lagi berusaha keras mencari keserasian antara satu sama lain. Bagaimanapun, 30% lagi kekurangan yang ada amat penting untuk segera diperbaiki. Antara perlu dititikberatkan tahap kecergasan dan adaptasi kepada corak taktikal dalam setiap perlawanan selepas ini.